Betul. Nanti kita persilakan. Cik Syamsul Zain. Salam. Selamat datang Malaysia hari ini. Cik Syamsul adalah pendorong konduktor. Ya, saya. Wow. Bila kata pendorong konduktor tu macam tugas tu macam mencabar betul lah. ataupun kerja sebagai konduktor Tok Kamilah ni tidak semencabar yang kita bayangkan. Sebenarnya kita kata dengan program profesi pun sebenarnya dia sebagai konduktor. Membantu konduktor. Handle konduktor. Oh, banyak bukan duduk dan okay, macam inilah. Boleh dekat minta maaf. Itu juga. Syamsul, kena dekatkan mic dekat sikit. Sikit. Tak dengar. Okey, kita bercerita tentang gabungan beberapa kumpulan gamelan yang akan membuat persembahan di Istana Budaya. Jadi macam mana dari segi pemilihan tu pihak Istana Budaya sendiri dan apa yang mungkin menjadi faktor tertentu untuk mereka ni dipilih untuk membuat persembahan nanti di Istana Budaya? Okey, dulu saya nak berikan kepada Tuan Tuan pada macam mana juga bukan kami apa ni acara akan berlangsung pada 25 hingga 27 bulan. Okey, untuk jadual aktiviti, okey. Hari pertama 25 bulan tu kita akan buat acara puan bicara. Okey. Kita jemput seorang boleh kita panggilkan ahli guru gamelan, Pak Osman, Pernah dari 25 tu ada kesempatan. Okey. Okay. Cara pemilihan tu, okey, keseluruhan 9 grup, 3 grup daripada Istana Budaya. Okey, 3 grup tu daripada Orkestra Tashmi daripada Asuhan Seni. Mana dia? Sekolah Seni. Asuhan Seni. Asuhan Seni ni bawah kelolaan Orkestra Trash Malaysia. Okey. Kita bagi suai gangsa berbaju dan nas suai gangsa berbaju. Okey. 5 lagi grup daripada IBTS dan College kita jemput. Okey. Okay. Yang terlibat Aswara, UITM, UIA, UTP. Okey. Sekolah Alam Syah Tuan Putri ya dan Kolej Islam Sultan Alam Syah. Okey, kira meriah ke arah ni? Okey, kalau bila pembabitan begitu banyak ni nampak macam akan ada kepelbagaian genre ke atau macam mana sebenarnya? Sebab kalau orang itu tak tahu sekali dengar macam sama je kan. Okey, untuk malam-malam ni. Okey, sebab kita bilangnya asasnya kita ada 8 jenis alat muzik. Penuh 10 tapi yang ni kita bawa cuma 8. Mungkin saya boleh kenalkan isu oh, kalau, kalau penuh 10 ya? Semua. Okey, yang untuk ni ID, kita akan buat hanya 7 saja. Maksudnya 8 asas yang ada. Okey. Bonang. Ni yang ni? Bonang. 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 Gambang, dia akan yuruh. Apa dia? Gambang. Gambang. Okey, itu hujung. Ha? Yang hujung. Hujung sana. Okey, baik. Gambang, sarung pekin. Sini. Apa dia? Sarung pekin. Okey. Sarung pekin, sarung pekin. Sarung pekin. Untuk kenong dan gong. Baik. Kalau dilihat dan belakang itu untuk kontemporari punya gubahan, so memerlukan alat-alat tambahan. Okey. So, okay, untuk segmen persembahan, kita main ni dekat sikit. Kita ada 4 segmen. Kita ada 4 segmen. Okey. So, pertama kita akan memperkenalkan Tunas Suar Gangsa. Okey. Pada tadi first perform. Alat-alat tu. Kita perform. Sama kedua liputan so sekolah okay, lepas tu ada persembahan khas daripada Endang dia akan solo violin bersama gamelan dan orkestra tersebut sini okay. So sama last kita akan gabungkan semua kumpulan dalam satu persembahan semua sekali ya saya bermakna berapa pasal ada 4 segmen okey okay. Untuk persembahan persembahan sekolah atau IPT okey, mereka persembahkan 2 segmen eh. Satu segmen lagu tradisional dan terus kepada lagu contemporary. Seperti okey, macam yang dengar ni, Timang Burung. Okey, itu tradisional lah. Tradisional. Yang contemporary itu kau. Okey. Lagu ciptaan dan gubahan gubahan baru. Okey, baik. Kreatif. So, bezanya tradisional dengan kreatif ni, tradisional hanya alat-alat yang seperti yang kita dengar ni, alat tradisional. Tapi kalau contemporary ni ada tambah-tambah alat lain, bass, keyboard, okay. Yang modern lah. Yang modern dan tradisional juga. Okey, pasti dia ini sesuatu
satu yang dinanti-nantikan kerana persembahan gamelan pastinya ada peminat tertentu yang betul, akan betul. Ke Istana Budaya. Jangan lupa untuk ke Istana Budaya pada 25 hingga 27 Mac nanti untuk kita saksikan pelbagai persembahan. Sembilan grup kabarnya yang akan membuat persembahan di Istana Budaya. Kita sama-sama semarakkan semangat tradisi gamelan di sana, insyaAllah. Sekali lagi terima kasih Encik Syamsul Zain selaku penolong konduktor Orkestra Tradisional Malaysia. Selamat ya. Semoga berjaya penganjuran ini. 100% dah ya. Rasanya 100% dah siap. Ya, saya. Yalah, sebab minggu depan, kan? Ya, 25. Berapa hari lagi? Ya, okay. Lagipun dapat gaji, dia boleh pergi tengok. Kan? 25, pendek. Okey, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih. Dan kita nak berada seketika selepas ini nak bincang lagi tentang muzik Malaysia. Termasuklah pengaruh K-pop ini. Ya. Terima kasih bersama kami dalam Malaysia hari ini.